Ya, sakit hati istrinya yang sedang hamil tak didahulukan saat mencoblos seorang ketua KPPS dianiaya oleh seorang linmas saat penghitungan surat suara di TPS di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Proses penghitungan surat suara di TPS 27, Jalan Lebak Malang, Kota Palembang, mendadak terhenti karena terjadi keributan antara ketua KPPS dan linmas yang bertugas. Linmas Rio Verlanda menganiaya ketua KPPS dengan senjata tajam hingga luka parah di bagian kepala. Ironis penganiayaan dipicu karena pelaku sakit hati istrinya yang sedang hamil tidak didahulukan saat mencoblos. Kejadian ini sudah dilapor ke Bu? Sudah, dia langsung melapor ke Sekta. Ya, 15 Jaitan. 15 Jaitan, di rumah sakit mana? Di rumah sakit